Bang, gimana caranya download advance server? Nah, cuy. Jadi caranya adalah seperti ini ya, guys ya. Kalian langsung aja pergi ke bagian event. Di sini kalian bisa mencari di bagian ini ya, cuy ya. Info advance server udah dibuka. Nih. Kalian tinggal pencet go. Nah, di sini kalian pasti bakalan dikasih namanya apa ini, kode aktivasi ya guys ya. Nah, kemudian kalau ini copy link download udah berwarna hijau, kalian bisa download ya cuy ya. Nah, kalian tinggal tekan ini aja di sini. Nah, kalian langsung salin ini cuy. Nah, kemudian kalian keluar dari HP kalian, terus kalian pergi ke Chrome ya guys ya. Mau ke Chrome atau ke Google nggak apa-apa cuy, langsung aja kalian tempel di sini. Nah, ini kalian langsung otomatis download APK Free Fire Advanced servernya cuy. Nah, karena gua udah download, jadi gua batal ya guys ya. Nah, kemudian tampilan dari Free Fire-nya adalah seperti ini cuy. Nah, di sini logo Free Fire akan berubah seperti ini untuk update nanti ya cuy ya. Dari awalnya seperti ini jadi seperti ini cuy. Langsung aja kita buka advance servernya cuy. Kita coba borong-borong ya guys ya. Nah, di sini gua udah masuk ke advance server. Jadi kita tunggu aja proses loadingnya dan juga download data cuy. Nah, kemudian kalian pilih aja akun Quest. Karena peningkatan sistem Android untuk memastikan keamanan dan link akun Quest, kami butuhkan izin akses. Oke. Kita pilih folder yang terserah kalian, kalian pilih yang mana. Kalau aku pilih yang di Free Fire, enggak ada anjing. Terserah kalian, gunakan aja nggak apa-apa. Di sini pakai aja folder apapun ya guys ya, buat tempat penyimpanan Free Fire ini cuy. Nah, kalian pilih aja, terserah kalian. Kalau kalian veteran, veteran aja. Nah, langsung aja kita konfirmasi. Nah, kemudian kalian pilih nama cuy. Ini aku pilih namaku aja ya guys ya, Andri. Ini cuy, ini adalah ID cardmu, simpan baik-baik. Oke, cobaan menanti, aku berhasil bertahan, dapatkah kamu? Nah, ini kan kode aktivasi cuy. Nah, dapatnya kalian ada di sini cuy, di Chrome tadi cuy. Kalian ini cuy, apa namanya, ketik aja advanced server. Nah, kemudian pilih yang bagian atas ini cuy. Nah, di sini kan ada namanya ini cuy, kode aktivasinya tadi ya guys ya. Kalau kalian udah ngopi yang tadi, kalian tinggal tempel di sini cuy. Nah, oke, okay. Akun berhasil. Nah, kan langsung kita login cuy. Dan ini adalah tampilan dari Free Fire Advanced server ya cuy ya. Langsung aja kita review apa aja yang ada di dalam ini cuy, di dalam advance server ya guys ya. Langsung aja kita klaim diamond harian, biasanya dapat diamond harian cuy. Gimana ya dapatnya? Oh, ini kita ambil, terus ini. Ini kalau kalian main dapet cuy. Langsung kita pergi ke sini. Nah, langsung auto level 16 ya cuy ya. Kalian bisa mendapatkan pet ini, Spirit Fork, Spirit Fork, dan juga karakter Cobra. Ini namanya siapa cuy? Shiro dan Kelly tentu saja. Clue ini semua nih. Dan juga banyak sekali hadiah-hadiah tambahan ya guys ya. Langsung aja kita pergi ke bagian ini, naik level cuy. Nah,
Kalian bisa mendapatkan diamond di sini mudah. Tentu saja kalian juga bisa gabung ke guild karena kalian udah mencukupi level 16 nih cuy. Nah, langsung aja kalian pergi ke bagian shop ya guys ya. Nah, di sini gua bakalan borong-borong di sini dulu. Lama belum ke-download. 270 pula. Udah lah. Terus ini bagian ini. Nah, kalian bisa borong-borong di sini ya, cuy ya. Nah, di sini juga. Nah. Harganya 1 diamond, cuy. Nih, ada bandel apa nih, cuy? Nah, langsung aja kita borong emotnya ya guys ya. Lumayan kita pakai juga. Widih, emot cobra cuy. Nah, terus ini ada animasi mati juga. Ini juga kita dapat achievement ya guys ya. Nah, langsung aja kita pakai di sini. Nah, di sini juga ada Skywing, kita beli aja itu ya. Widih, langsung kita pakai. Dan ini juga kita beli. Ini ada tas, ada skin dari kendaraan, loot box, ini juga, ini juga, ini juga. Nah, terus kita pergi ke senjata cuy. Nah, senjata kita beli yang apa ini? Pendapat coba kita beli mag cuy, apakah kita dapat? Gila, dapat bisa. Malah gini rasanya punya diamond banyak cuy. Selamat kamu mendapatkan kesempatan, langsung kita beli guys tanpa pikir panjang ya guys. Nah, kita beli kepal di sini. Nah, kalau di LAN pros main ya kayak gini cuy, nggak mikirin diamond, langsung aja kita beli semua cuy. Ini kita bisa beli karakter baru. Ini karakter baru guys, ada karakter baru cuy. Coba kita beli ya guys ya. Namanya apa nih? Mode defense, pulihkan apa itu nih? Mode defense, memulihkan 2 EP per detik hingga penuh. Mode breaker, aktif saat EP penuh dan pengguna skill mengenai musuh dengan shield armor, dimana pengguna mengonsumsi 5 EP setiap tembakan pada musuh dengan shield atau armor, akan mengurangi shield point atau armor durability mereka sebesar jumlah damage yang diberikan saat EP habis. Kembali ke mode defense, ini cukup berguna ya guys ya, buat kalian yang bagian ini cuy. Ini tipe-tipe raser cuy. Nah, terus kita beli, apakah ada karakter baru lagi cuy? Oh, ini apa nih, gunakan untuk mendapatkan skill Jai. Anjay. Oke, kayaknya itu aja. Tapi perasaanku kemarin ada 2 karakter baru cuy. Nah, nanti kalian komen aja mau di ini dikasih bocoran apa, gue bakalan buat kontennya cuy. Dan di sini kalau di kode di bagian redeem kosong ya, rekomendasi ini udah semua ya guys ya. Nah, terus gue bakalan apa ini cuy, widih, ini adalah upgrade dari token evogan cuy. Dan di sini juga ada baju bundle cuy, kalian bisa beli di sini ya guys ya. Nah, ini ada tas, apa ini, MP40, dan banyak juga yang lainnya cuy. Langsung aja kita coba beli yang ini ya guys ya. Apa nih,
masukkan ID pemain. Oh, ini buat itu cuy, buat ngasih ke temen ya, Sa. Oke lah, ini nanti ku download dulu semua, terus gue bakalan kasih bocoran ke kalian Advan server cuy. Jadi buat update yang akan datang gua kasih bocoran ya guys ya. Kalau setuju kalian komen aja cuy. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan diamond tiap hari, kalian bisa klaim dan juga misi-misi cuy. Nah, oke, okay. Thank you. Bye bye.